Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis masak, saatnya review makanan masakan sendiri ya. Jadi ini dan ini hasilnya tadi. Tuh, nanti Abang Abang El akan upload sebelum video ini ya, video masak-masaknya. Jadi Abang hari ini Abang El tuh masak opor, tapi opornya pakai daging. Ini daging sisa dikasih Chef Rohmat pas ini apa namanya pas ban waktu ini udah lama ya. Tapi ini enak banget. Terus ini saya bakal kasih juga ini, biar nggak ada itu telurnya ya. Lihat nih, wow. Wih. Oke, nanti tambahin lagi. Ini kuahnya nggak kental ya, nggak kayak opor-opor yang biasa. Karena Abang El sukanya yang lebih kental. Biasanya kan opor agak encer kan, ini lebih kental. Dan saatnya kita makan. Minum dulu. Abang El pakai tangan, karena Abang El juga sudah cuci tangan ya. Jadi biar kelihatan, oke, seperti ini aja. Ada peyek juga, Abang El beli peyek ke temannya Abang El kemarin. Kita coba dulu dagingnya. Ini udah di apa ya, dikasih baking soda sebelum Abang El rebus semalaman. Buat kita cobain bumbunya ya. Ini ala-ala review masakan sendiri. Bismillah. Apalagi ditambah dengan ini ya, ditambah dengan bawang merah, bawang putih goreng, tambah berasa. Mbak El kasih peyek. Enggak nih. Enak. Alhamdulillah. Ini buat buat dimakan nanti sampai makan malam, disimpan dulu nanti diangetin. Seharusnya tadi Abang El kasih ini apa, ada sayuran mungkin kentang atau apa gitu ya, Abang El nggak ada, jadi pakai apa aja yang ada di kulkas. Tadi bawang merah bawang putih pun beli ke tetangga, kebetulan tetangga jualan bawang merah bawang putih gitu, jadi beli dari situ. Mantap. Mangga. Telurnya ya kayak bolong tadi. Kenapa Bang El goreng telurnya? Biar ada sensasi garingnya di luar. Ini nggak semuanya dagingnya, ada lemaknya juga. Enak. Udah mau habis nih. Karena minum dulu. Wow. Tambah lagi dagingnya. Kayaknya bakal nambah nih. Ya.
Iya. Udah mau habis, jadi sampai sini dulu ya videonya. Dan abang juga mau nambah lagi nih, kan enak banget. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.